Okey, selamat pagi semua. Selamat kembali ke channel Amin Black Sino. Dan hari ini saya mau pasang piston. Okey, piston macam seperti mana saya cakap, kami ikut arah. Okey, piston pertama jam 10. Piston kedua, ring kedua jam 5. Lepas tu jam 12 itu ring oil. Lepas tu dia punya nipis tu melawan begini. Okey. Ni ke arah timing bell. Okey, so ini nombor berapa ini? Nombor berapa? Ni memang ada marking juga di sini. Okey, ini nombor 1. Okey. Ada marking, so kita kasih pasang dulu ya. Dulu saya pernah pasang piston dengan semua panel di sini. Pasang seperti itu. Mengajar saya, pengalaman mengajar. Terus-terus kompresor. Dulu mula-mula yang ngajar ya. Cip, dia nama ngajar saya, Cewang. Cewang pernah, saya bilang macam mana waktu cip pasang. Dia pernah, Pak, kami dua kan, sebelum saya masuk sana. Sama 6 bulan gitu. Sudah pasang tuh. Sudah mungkin, itu coba bohol kan. Lok ke sana. Malam cip keluar, bilang Pak, cip. Kalau kita tidak rasa, kalau kita main tinggu saja YouTube, betul lah. YouTube untuk kasih teknik lah kan. Tapi kalau kita punya tangan, macam ada satu komen-komen misalnya, selalu dibilang di komen ini lah ini, tentang terus saya cakap, ini benda mendak ni. Kau mesti mau hadap sendiri. Kalau kita tinggu, kau komen saya boleh, tidak masalah. Tapi kalau tidak belajar sendiri, macam dia punya ini paca, kalau super sana. Ini paca kan? Ini paca. Sama kayu. Ini Jangan main lompat satu kosong. Dia punya timing lain loh. Dia banyak aluminium itu lah. Kami sudah pasang pinjong, sudah pasang saya kalau belum ya, sudah pasang. Dia sudah pasang kan masuk toko bohor. Kenapa ni injin macam bisnis? Bila cip? Anu air dalam tuan loh, dalam tu kunci. Dok masuk cip. Dua kali dia buka turun, kali buka cipnya. Ini dia punya anak ada pecah. Gak tau mana lah, itu orang cewek ni. Ada tu pokok pohon. Mau ada pakai yo, kalma yo. Oke, sekarang piston pertama kita sedang pasang. Oke. Lubang anak panah itu kita kena pergi timing bell. Oke. Kita kena pasang piston modul nomor 1 dulu. Oke, lepas itu kita kena sudah pasang konrod, kita kena pusing satu kali lagi. Pusing dia. Oke. Oke. Saya menunggu tukur, kami panggil tukur kuhon. Nah. Kuhon ini perkataan yang bukan bilang jahat lah, tapi
Yang saya sendiri pun ada tukur pohon. Tapi itu lagi kasihan lah. Bertagar. Gimana? Jangan macam rusak. Kalau dia taruh minyak jeng, dia melintang ini. Oke, sekarang ini kedudukan piston sudah masuk di dalam. Oke. So, sekarang ini pond rod nanti baru ikat. Coba kita mau kasih masuk dulu semua, baru kita pusing. Tapi yang bikin takut nih, tadi si tempinya cakap, dia punya ini macam patah. Tapi sebetulnya bukan patah. Tapi memang begitu lah. Atau siapnya nih. Kita kena cuci dulu supaya tidak ada pasir. Sebab benda ini tidak boleh ada pasir. Kalau kamu tinggu betul-betul, ini nah semongan dia nih. Ah, ini macam patah, tapi sebetulnya dia bukan patah. Oke? Ini memang begitu lah. Ini saya tidak mau pergi pun, dia mau bikin dia aja. Ini Prancis punya engine ke apa ini? Ini mana? Ini? Macam kalau ikut, untuk apa punya jenama dia ikut? Ini beli apa sudah satu kali buat anak-anak beli tahu sudah. Kasih. Kalau kita tidak ada, tidak lah. Salah. Ini piston salah. Buka balik. Ya, salah. Ini sana. Ya, pisan. Yang pada itu. Ya, pada. Salah.
Ini nga. Ini nga. Apa tak nasib sa tingo. Tidak pusingan baik kok. Hah? Minyaknya tuh gitu ya, Pak. Oh, lain. Oh, sini depan kan? Ini depan kan? Depan. Ini, Pak. Ini depan kan? Dekat menghadap sini kan? Oh, itu apa yang tidak ya, Ini belakang enggak? Ini depan kan? Anggap lah. Ini anak panah mesti mau tampil kan? Salah. Yang ini enggak? Itu anak panah salah. Oh, iya. Kebalik. Saya jaga tembak saja. Salah. Masuk setimu. Oh, ada enggak? Blok dia tiada minyak kan? Berapa sama? Berapa minyak? Saya taruh di piston dia tiada minyak. Dia ada free lah kan tadi? Jaring ini nampak? Nampak. Ring baru kan ya? Free sih. Free sih. Baru oke, piston pun sudah naik masuk. Sekarang ini kita mau tes sama ada jam ke tidak. Kita akan tempat rasa kalau sendiri hadap dia. So sekarang saya mau try freezer dia. Oke, dia akan ikat kontrol dulu. Oke. Line mechanic, line skill. Kalau macam saya ikat satu-satu. Tapi dia punya ni line. Ah, tu nampak tu angin. Beli nangar. Ah, sekarang yang ketiga turun sudah. Ah, ini kita try di sini dulu. Kita akan rasa, kita kena hadap. Dan memang betul kalau di YouTube memang orang kasih tingus ya. Tapi Ho. Ho. Ho, katingu tu. Ho. Ini lagi. Ho. Dia tip tangan saya. Ho, lembut lagi. Tadi keras kan? Ada freezer. Ada. Lagi, coba ini sini. Ada. Oke, ini stay. Memang ini stay bukan kampung-kampung. Dari saya punya bapak lagi. Pun beginilah tekniknya. Bukan stay kampung. Karena kira stay kampung-kampung. Tapi mustahil kalau tempina ini pun sudah dia lebih bombur sama saya. Ini style lah saya ikut. Saya terbiasa ikut style begini. Oke. Okay. Oh dia kamu punya style begini ya. Kau pusing kau ikat. Kalau saya terus ikat kuat tuh. Karena ada yang di kawasan dia jalan. Oh dia di sana. Dia mau tes. Bagus. Makin kau ikat makin dia longgar. Oh begitu. Makin kau ikat makin dia longgar. Makin baru dah. Tadi dia kencang belum ikat. Oh. Selesai. Oh, jadi maksudnya kau mau pusing ikat, begitu kah? Iya, saya ikat sikit-sikit. Ikat sikit-sikit sampai dia kencang. Oh. Bila kencang berarti kalau ada orang pusing, kayak pusing-pusing kan? Kita tidak tahu bila kita pusing. Bila kita ikat, makin kita ikat, makin dia kencang. Jadi itu piston grating tidak kencang, Pak, melekat. Jadi siapnya skill itu mungkin sama juga tuh. Salah juga saya tengok. Sama juga.
Saya terus satu piston saya ikat kuat. Habis itu baru kedua, ya pusing lagi. Oh, ikat satu-satu. Itu skill mungkin orang dulu-dulunya juga. Oh, jadi kau punya skill ini, kau pasang dulu semua piston. Sama rata dulu ikat. Sama rata dulu, lepas itu pusing, lepas itu ikat. Ikat lagi. Oh, seperti ini satu skill yang saya terjumpa lagi. Ini skill nih, tempat saya punya guru juga. Dia pun guru saya juga. Dia biasa anak juga. Jadi inilah perkongsian kami hari ini. Kita tengok apalagi pekerjaan nanti. Okay. So di sini kan, ini yang saya bingung nih. Kenapa Kimpro di sini nih? Okay, dia betapa ini begini. Dia begini kan, dia semua turun. Dia bukan turun sama rata. Dia ada naik sikit, turun sikit, turun naik. Jadi jam dia timing begini. Pertama mana? Dia timing begini tuh. Ini. Dia tidak sama rata kan? Dia mesti. Dia yang betulnya pertandingan kan memang nomor 1 ini sekarang dia. Sekarang ini 3-4. 2-3. Ini lah. Tidak bukan begini. Ini bukan dia bukan macam proton tinggal begini kan? Enggak, dia tidak begitu. Dia mau turun. Nah, dia mesti begini dia turun. Oke. Begini. Dia turun kalau kau tengok di blok dia turun semua kan? Tapi di sini kita tengok di sini dia ada tinggi rendah kan? Oh, begitu. Dia tinggi rendah itu. Jadi beginilah perkongsian saya punya ini boleh cakap makan garam lebih daripada saya. Tapi guru dia pun saya pernah juga belajar sama tu guru. Berjasa aja lah tu orang. Kita punya tempina Jack. Okey, setakat ini saya pengujian. Okey, sekarang proses memasang current case. Sebab itu oil pump pun dia sudah kita sudah pasang. Punca utama dia bab bingkok disebabkan ini gigi kan. Okey. Tadi kami sudah siasat kan. Dia bingkuk disebabkan ini gigi penuh dengan pasir. Jadi itu timing bear. Lepas itu ada karbon-karbon lagi. Okay. Karbon-karbon melakat. Lepas itu ada pasir lagi dia retak. Jadi punca utama kenapa baru dia bingkuk. Dia terlompat gigi ke depan. Ke depan lah. Okay. So, sekarang ini sudah cuci habis. Okay. Ini tagar-tagar nampak tu. Punca. Ini punca dia. Okay, nampak tu. Okay. Sudah kasih bersih lah. Sebab itu karbon lagi melakat sini, lepas tu lumpur lagi, keras lagi. Jadi bila tu timing bed dia rata, dia terpusing. Okay? Sebab saya tidak pernah nampak terpusing sampai 5 kali ke depan. Bukan ke belakang lah. Ke belakang. Sorry. Okay. Sekarang mau pasang crankcase dulu. Okay? Pastikan ini gigi pastikan kamu cuci pakai petrol, okay? Kalau tidak nanti dia ada banyak tu daki-daki. Nanti bila kamu ikat sini dia panen lus kalau ada daki-daki dan pasir lah.
Kenapa saya tidak memakai gun? Okay, sebab ini dia bukan besi macam Toji 15 punya blok. Sebabnya macam lembut lah. Jadi perlu pakai menu lah. Okay. Mana tahu tersalah gigi kah? Ha? Okay, sudah gam habis. Kenapa saya mau taruh dulu? Kenapa tidak mau kasih masuk blok dulu? Nanti berat lagi kalau sudah pasang kerkes. Okay, lain mekanik, lain cara. Saya buat begini. Saya gam dulu duan. Sebab saya mau ni gam ni, okay? Dia keras, okay? Sebab ini silikon. Saya banyak kali sudah beritahu, okay?
silikon ni kalau di belakang ni dia ada cakap 24 hour full, okay? 24 hour silikon full, maksudnya dia akan keras 24 jam. Okay. Kalau bilang contohlah kita kasih buka orang punya crankcase lah. Ini hari juga mau kasih siap. Maknanya itu gam kalau sudah belum lagi keras, kamu mau masuk motor oil lepas itu kamu terus start engine panas, nah, itu memang tidak lama lah orang bilang. Nah, tapi itu cara masing-masing lah. Tapi bagi saya selalu saya bikin crankcase orang, saya akan kasih satu hari. Eh, satu hari besok baru taruh motor oil. Itu orang bilang ketak ni memang paling rosak, tapi kalau boleh ikut dia punya cara. Okay. Kasih 24 hour. Sebab di sini di belakang pun sudah tulis 24 jam. Okay. Okay, siap sudah. Yang pasti cabaran akan datang. Okay. Jangan lupa lagi, jangan lupa subscribe. Jangan lupa share sama kawan-kawan pasal ni bidang saya. Supaya mana tahu kawan-kawan semua pun mau belajar kan, macam ada baru-baru ni dari Klingau. Ya email sama saya, dia cakap macam mana untuk kipas Viva tidak dapat pusing. Saya suruh dia cari saya punya video. Video 8 bulan yang lalu saya ada cerita pasal tu Viva tidak kipas di jalan. Sus, pen, pen sus. So dia pun terima kasih lah. Jadi apa-apa pun terus saya sama kawan-kawan, jangan lupa tekan lonceng dan subscribe. Jumpa lagi.